Siapakah Sultan Babula itu? Saya, Pak. Ya, silakan Sultan. Sultan Babula adalah Sultan dari Kesultanan Ternate, Pak. Ya, kita berikan aplaus untuk Sultan. Sultan Babula itu adalah salah satu Sultan dari Kerajaan Ternate. Oke, baik sekali apa yang disampaikan oleh Sinta. Nah, mari kita belajar lebih jauh lagi tentang pembelajaran kita di saat ini. Nah, yang pertama saya harus sampaikan bahwa semalam saya sudah mengirim LKPD. Apakah Anda sudah mendownload? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang berikut, bahan ajar sudah saya bagikan. Apakah Anda sudah lihat? Sudah, Pak. Video pembelajaran yang saya kirim sudah nonton? Sudah, Pak. Oke, dengan demikian kita akan memulai pembelajaran kita di saat ini. Saya meminta Anda untuk memperhatikan video yang akan saya tampilkan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah Dinasti. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Mereka yang pernah datang dan berkuasa di Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa Eropa pertama yang datang dan menduduki Indonesia adalah bangsa Portugis. Jadi, sekarang kita akan membahas strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Simak terus ya. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Namun, pada tahun 1511, Portugis dalam kepemimpinan Afonso berhasil menduduki Malaka. Hal ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, terutama perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku. Kita bahas satu persatu ya. Teman-teman sudah tahu, pada abad ke-15, Aceh adalah salah satu bandar perdagangan yang memiliki kedudukan penting di Indonesia. Hal ini berawal sejak wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh. Karena Portugis membuat kebijakan melarang pedagang-pedagang Islam masuk ke wilayahnya. Kebijakan Portugis ini ternyata justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Aceh muncul sebagai kekuatan ekonomi politik yang baru di wilayah Indonesia Barat. Hal ini menjadi ancaman bagi Portugis. Portugis berupaya menghancurkan Aceh. Dan begitupun sebaliknya, Portugis adalah ancaman bagi Aceh. Karena Aceh juga ingin menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1523 dan 1524, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Namun gagal karena rakyat Aceh berhasil mengalahkan pasukan Portugis. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan Aceh sebagai pusat perdagangan. Aceh pun menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi Portugis, yaitu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak. Setelah merasa cukup kuat, Aceh segera melancarkan serangan pertamanya ke Portugis di Malaka. Saat itu adalah masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Pada serangan pertama ini, Portugis tidak berhasil dikalahkan oleh Aceh. Portugis kemudian meluncurkan serangan balik ke Aceh pada tahun 1569, namun berhasil digagalkan oleh pasukan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar. Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa strategi seperti
memperkuat angkatan laut Aceh dengan kapal-kapal besar yang dapat menampung 800 prajurit, melengkapi pasukan dengan kuda-kuda dari Persia, membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri, menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur perdagangan. Dalam bidang ekonomi, Aceh melakukan blokade perdagangan dengan melarang pedagang menjual lada dan timah ke Portugis. Hal ini dilakukan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh karena tidak memiliki barang yang harus dijual ke Eropa. Namun, usaha ini tidak sepenuhnya berhasil karena masih ada pedagang-pedagang daerah yang menjual barang mereka ke Portugis secara sembunyi-sembunyi. Usaha-usaha yang dilakukan Aceh untuk melawan Portugis belum pernah berhasil. Begitupun dengan Portugis, belum pernah berhasil menduduki wilayah Aceh. Sampai pada tahun 1641, Portugis akhirnya berhasil diusir dari Malaka oleh VOC. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Maluku. Setelah berhasil menyingkirkan bangsa Spanyol dari wilayah Maluku, Portugis semakin bebas melakukan praktik monopoli perdagangan. Dalam perkembangannya, Portugis turut campur dalam pemerintahan kerajaan lokal. Kedudukan Portugis semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenangan Portugis, pada tahun 1565, rakyat Ternate melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Hairun. Kemudian, gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengundang Sultan Hairun ke Benteng São Paulo untuk berunding. Namun perundingan ini ternyata adalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Peristiwa ini menyulut kemarahan rakyat, tidak hanya rakyat Ternate, tapi seluruh rakyat Maluku. Pasca terbunuhnya Sultan Hairun, seluruh rakyat Maluku melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun. Mulai tahun 1571, perlawanan dilakukan dengan menghancurkan benteng-benteng pertahanan dan pos-pos perdagangan milik Portugis di Maluku. Perlawanan terakhir yang dilakukan rakyat Maluku adalah dengan mengepung benteng São Paulo dengan menutup jalan dan akses makanan. Pengepungan ini berlangsung selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu, bangsa Portugis yang tinggal di dalam benteng merasakan penderitaan dengan segala keterbatasannya. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, bangsa Portugis di Ambon berhasil diusir oleh VOC. Bangsa Portugis kemudian menetap di Timor Timur. Jadi, seperti itulah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku terhadap bangsa Portugis. Nah, berikut dari video yang telah Anda nonton yang telah saya tampilkan tadi, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ini saya, Pak. Ya, silakan, Ika. Apa latar belakang orang Portugis datang ke Indonesia? Ya, baik sekali pertanyaan dari Ika. Jadi, latar belakang orang-orang Portugis, selain orang Portugis, ada juga orang Spanyol, ada juga orang Belanda, ada juga orang Inggris. Nah, mereka datang ke Indonesia, yang pertama itu karena mereka ingin mencari rempah-rempah. Nah, mereka ada memiliki tiga hal yang disebut dengan nama 3K. Yang pertama ialah gold, glory, dan juga gospel. Ya, baik sekali pertanyaan dari Nona Ika. Kita berikan aplaus untuk Nona Ika. Nah, berikut ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang materi pembelajaran kita di saat ini. Nah, namun mendahulunya, saya ingin mengingatkan Anda bahwa kelompok sudah saya bagikan dan sudah saya kirimkan di WA kelas, benar ya? Benar. Nah, sekarang sudah tutup per kelompok? Sudah. Ya, ada tugas semuanya telah disampaikan di LKPD. Saya hanya mengingatkan. Yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 3, Anda akan membahas apa latar belakang terjadinya perlawanan rakyat
ya, terhadap Portugis. Di antaranya itu ada dari Aceh, ada dari Demak, dan juga ada dari Ternate. Yang kedua, kelompok kedua dan kelompok keempat akan membahas tentang mengapa pada abad ke-20 itu bangsa Indonesia selalu mengalami yang namanya kegagalan dalam mengusir penjajah. Dan yang ketiga, kelompok tiga dan kelompok keenam akan membahas apa saja dampak dari penjajahan bangsa Portugis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Semua paham? Paham. Ya, LKPD semuanya disiapkan, diangkat. Saya memberikan waktu kepada Anda hanya 5 menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, silakan lanjut. Terus di LP lembaran LPD-nya. Cabut saja cabut lembaran LPD-nya. Ya. Lalu di kita. Tulis hasil kerjanya di LPD. Apa nih? Boleh menggunakan handphone. Nanti kita lihat dalam saja LPD-nya. Ya, silakan ya di sini. Kerjanya di sini. Nah, Anda di sini tugasnya untuk mencari penyebab kenapa sampai pada saat sebelum abad ke-20 itu perjuangan itu selalu mengalami yang namanya kegagalan. Nah, Anda boleh lihat ada akhirnya di grup, ada video pembelajaran, ada juga ada bahan ajar ya, ya yang sudah saya bagikan. Anda juga bisa mencari referensinya di Google ya atau di YouTube. Silakan dikerjakan, ayo. Kelompok ini Anda menjelaskan tentang apa? Kalian? Pergolakan terjadinya perlawanan Aceh Ternate. Ya, jadi Anda tinggal mencari kira-kira bagaimana latar belakang sampai terjadinya perlawanan harus Ternate melakukan perlawanan, di Aceh melakukan perlawanan. Materinya boleh Anda lihat di handphone, ada di apa bahan ajar, ada juga video pembelajaran yang telah saya kirimkan atau video pembelajaran tadi ya. Silakan cabut LKPD-nya dan dikerjakan di LKPD. Ya, dicabut saja. Tarik, ya. Kelompok 3, Anda menjelaskan tentang membahas apa saja dampak dari penjajahan bangsa Portugis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Di sini Anda punya tugas kelompok yang pertama cabut bagian LKPD-nya. Setelah itu Anda mencatat. Nah, kira-kira dampak politik itu Anda bisa isi 1, 2, 3 kira-kira apa sih yang berpengaruh tentang politik. Ekonomi apa sih yang berpengaruh ketika penjajahan itu ada, sosial seperti apa ya. Oke, tidak ada kendala, lanjut ya. Ya, Pak. Ya, berikut kelompok 2. Bahas mengapa sebelum abad ke-20 bangsa Indonesia masih mengalami kegagalan dalam mengusir penjajah. Ya, jadi di setiap kelompok Anda harus berdiskusi, ya. Anda harus membahas kira-kira apa yang didapat itu. Anda bisa cari di internet. Anda juga bisa dapat dari bahan ajar yang telah saya bagikan atau video pembelajaran ya. Kira-kira apa sih yang membuat sampai perlawanan itu dia selalu mengalami kegagalan? Apa sih menyebabkannya? Silakan ditulis di LKPD. Waktu kita masih tinggal 4 menit ya. Kelompok 1, Anda mencari apa? Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat. Ya, bagaimana perlawanan rakyat Aceh, Ternate dan juga Demak ya. Anda punya tugas ialah mencari. Setelah itu Anda mengisinya di LKPD. Tolong LKPD-nya dicabut. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga orang Aceh, orang Demak dan juga orang Ternate melakukan perlawanan? Mungkin saja orang Portugis semena-mena dan sebagainya ya. Anda boleh cabut lembaran LKPD-nya. Nah, silakan tulis di lembaran LKPD. Waktu kita masih tinggal 4 menit ya. Silakan kerja. Silakan berdiskusi tentang hasil yang teman-teman dapat. Boleh menggunakan di handphone, boleh menggunakan di video pembelajaran atau yang saya bagikan tadi ya, teman-teman. Thank you.
Jangan lupa hasil kesimpulannya ditulis pada lembaran dan buku ini. Boleh buka di handphone juga ya. Waktu tinggal 3 menit, ayo cepat. Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya tinggal 2 menit. Pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis
kerja kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kita berikan aplaus dulu bagi kelompok satu. Nah, teman-teman, itu mungkin saja siswa, itu mungkin hasil kerja dan hasil diskusi yang dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok satu. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan materi dari kelompok satu ini. Siapa yang bertanya? Ada? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya, Pak. Oke, Valen, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 4 akan membagikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, tindakan apa yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah untuk menghadapi Portugis? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tindakan yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah untuk menghadapi Portugis adalah untuk melawan Portugis, Sultan Alauddin Riayat Shah meminta bantuan militer ke Konstantinopel, Turki. Permintaan khusus mengenai pengiriman meriam-meriam, pembuatan senjata api, dan penembak-penembak. Selain itu, Aceh juga meminta bantuan dari Halikut dan Jepara. Oke, apakah kelompok 4 di waktu paling sudah puas dengan jawabannya? Bapak, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus kepada teman yang kelompok 1. Berikutnya, kita berikan kesempatan bagi kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Disilakan, siapa yang mau mempresentasikan, perkenalkan. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin bisa balik mukanya ke sini. Ya, oke. Kami. Dan saya mewakili kelompok 2, perkenalkan nama saya Dengan Syahina Nusa. Saya akan presentasikan hasil kerja kami. Soal dari kelompok kami membahas tentang mengapa sebelum abad ke-20 bangsa Indonesia masih mengalami kegagalan dalam mengusir kerjanya. Masyarakat Indonesia melakukan berbagai perlawanan untuk mengusir penjajah, namun upaya ini selalu gagal karena pihak penjajah selalu berhasil membentuk perlawanan tersebut. Bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara pada abad ke-16. Tujuan awalnya untuk berdagang rempah-rempah, namun secara perlahan tujuan itu berubah menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan, tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Namun, sifat perlawanan lokal dari para raja atau sultan dan raja terhadap bangsa Eropa masih sangat lokal. Ada beberapa ciri perjuangan sebelum abad ke-20, yakni satu, perjuangan yang dilakukan masih bersifat lokal atau kedaerahan. Hal ini dikarenakan kurangnya persatuan dan kesatuan dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, perlawanan ini dilakukan secara fisik dan meninggalkan senjata tradisional. Yang ketiga, perjuangan dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik atau yang disegani oleh masyarakat saat itu. Contohnya kaum bangsawan atau kelompok agama. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ya, mungkin ada yang bertanya dari kerja kelompok ini. Silakan, ada yang ingin bertanya? Semua mengerti? Paham? Oke, kita berikan aplaus untuk teman-teman dari kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Priscilia Noya dan saya akan membacakan hasil kerja kami. Dampak dari penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik sangat berpengaruh besar sampai kehidupan sekarang. Berikut diantaranya. Adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Yang kedua, ketika Portugis menduduki Indonesia, suasana politik tidaklah kondusif, maka tidak bisa menyampaikan apresiasi mereka. Yang ketiga, sang penguasa cenderung dimanfaatkan Portugis untuk membalas dan menekan rakyat. Yang keempat, para
oleh penjajah di bawah mereka hilang harapan rakyat. Dan dampak penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, penjajahan membuat sistem perekonomian memakai model monopoli, semuanya dikuasai oleh penjajah tanpa terkecuali. Yang kedua, memperlakukan sistem tanam paksa, rakyat semakin miskin dan kelaparan. Yang berikutnya, dalam bidang sosial budaya, pertama, ketika itu mereka bekerja mengguncang kondisi sosial dengan melakukan intimidasi dan diskriminasi. Yang kedua, pribumi tidak memiliki perlindungan hukum, dililit kewajiban, kesempatan pendidikan tidak diberikan, begitu juga dalam posisi di pemerintahan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Ya, kita berikan aplaus untuk teman-teman dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Terkait dengan kelompok 3 ini? Adakah yang ingin bertanya? Jelas materinya? Jelas. Ada yang bertanya? Jelas. Oke, jelas. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kelompok 3. Teman-teman kelompok 4, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Valencia Hiarin. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Soal yang diberikan untuk kami kelompok 4 adalah membahas latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Ternate, Tidore, Aceh, Demak terhadap bangsa Portugis. Yang pertama, latar belakang terjadinya perlawanan di Aceh. Jawaban kami tidak hampir sama dengan kelompok 1, hanya kami ingin menambahkan saja. Yang pertama, jawaban kami adalah menangkap kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Itu jawaban pertama kami. Jawaban kedua kami, perlawanan terhadap Denmark. Jadi latar belakang perlawanan Kesultanan Denmark terjadi karena kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke Pelabuhan Malaka dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511 akibat aktivitas perdagangan di Pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak pedagang Islam yang merasa dirugikan. Akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Itu jawaban kami yang kedua. Dan jawaban kami yang ketiga, perlawanan terhadap Ternate. Jawaban kami juga sama dengan kelompok 1, tidak jauh berbeda. Kami hanya menambahkan, yang pertama, Portugis sewenang-wenang terhadap masyarakat. Yang kedua, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada tanggapan, kritik, pertanyaan kelompok lain? Aplaus untuk teman-teman dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan, ya. Yasin, maju. Silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 4. Apa yang menyebabkan kemarahan rakyat Ternate setelah perundingan dengan Portugis? Apa yang menyebabkan rakyat Ternate marah ketika terjadi perundingan yang Portugis? Ya, silakan terima kasih karena telah bertanya kepada kelompok 4, kami akan menjawab pertanyaan Anda. Karena Kesultanan Hayun akan menceritakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau dibunuh secara lucu. Itu adalah jawaban kami dari kelompok 4. Saya puas dengan jawaban. Ya, kita berikan aplaus bagi. Berikutnya kita lanjut ke kelompok yang kelima. Disilakan untuk menyampaikan hasil presentasinya.
siang, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil kerja kami. Materi yang kami pelajari adalah membahas mengapa sebelum abad ke-20 bangsa Indonesia masih mengalami kegagalan dalam mengusir penjajah. Mengingat materi kami sama dengan nomor 2, maka jawaban yang akan kami sampaikan pun hanya sedikit saja. Mengapa bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 masih gagal dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah saat ini? Satu, perlawanan yang dilakukan masih bersifat sporadis atau musiman. Dua, strategi perjuangannya masih belum terorganisir dengan baik. Tiga, masyarakat saat itu masih dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Oke, kita berikan aplaus untuk telah memberikan presentasinya dari kelompok 5 ya. Ya mungkin ada yang dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Mana Valen? Terima kasih atas kesempatan dalam berikan. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Mengapa sebelum abad ke-20 bangsa Indonesia belum bersatu untuk melawan penjajah? Jawabannya, karena belum ada timbulnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebelum abad ke-20. Sekian jawaban dari kami. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Terima kasih atas. Kita berikan aplaus untuk kedua teman-teman. Terakhir, untuk itu saya persilakan teman-teman dari kelompok 6, Sinta, untuk mewakili, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Sinta Michela, perwakilan kelompok 6, akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja dampak dari penjajahan bangsa Portugis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam bidang pendidikan, dalam beberapa sisi, ternyata dampak penjajahan Portugis juga dapat ditemukan dalam bidang pendidikan. Antara lain, saat pertama kali Portugis masuk ke Indonesia, mereka membentuk sekolah agama Katolik yang letaknya di Maluku. Yang kedua, banyak kosakata yang memang mirip seperti milik penjajah. Tentu saja, ini sebuah hal positif yang mereka tinggalkan, khususnya terkait dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, berkembangnya teknologi terhadap pendidikan merupakan dampak dari penjajahan Portugis. Di dalam bidang teknologi, setelah Portugis masuk, perkembangan teknologi di Indonesia melesat maju. Berikut diantaranya. Ketika Indonesia didatangi pihak penjajah, segalanya masih bersifat manual dan tradisional. Lebih banyak menggunakan layar dan sistem kemudi kapal pakai manual. Saat penjajah ini masuk, sistem penggeraknya menggunakan mesin yang kompleks. Yang kedua, Indonesia mulai komunikasi atau memberikan informasi penting secepat kilat karena ada mesin telegraf yang diwariskan penjajah. Dan terakhir di dalam bidang pertahanan, Portugis memberikan pengaruh pertahanan yang banyak bagi Indonesia seperti berikut ini. Yang pertama, mudahnya Indonesia pada abad ke-15 silam dimasuki penjajahan karena minimnya sistem pertahanan negara. Itu terbukti dengan mudahnya mereka dihasut oleh penjajah. Namun, setelah beberapa tahun lamanya dijajah, sistem pertahanan Indonesia maju. Benteng pertahanan juga banyak dibangun di tiap daerah. Didirikannya pangkalan laut besar di ujung kulon serta Surabaya. Demikian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih kelompok 6. Ada yang ingin bertanya terkait dengan pekerjaan dari kelompok 6? Jelas? Jelas. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 6. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah melakukan tugasnya di hari ini. Berikutnya, saya mengharapkan supaya Anda, masing-masing kelompok, untuk saling berdiskusi tentang hasil yang telah Anda lakukan. Kalaupun belum lengkap, silakan Anda lengkapi. Silakan, tekas waktu hanya 3 menit
2 menit ya untuk Anda melengkapi. Nah, ini kesimpulannya atau materi Anda yang tadi ditampilkan dari Aceh. Yang berikutnya silakan Anda kerjakan. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Anda mengevaluasi dalam penyelidikan tadi, mungkin ada saja yang belum lengkap. Ada yang dari kelompok lain mungkin bisa dilengkapi oleh Anda, ya. Silakan saya kasih kesempatan. Hanya 3 menit ya. Apa yang menjadi tugas Anda? Jangan sampai tadi kalau ada yang belum lengkap dari kelompok lain silakan Anda lengkapi. Oke, silakan lanjut. Berikut Anda lengkapi saja tugasnya. Dilengkapi tugas yang tadi sudah ditambahkan nanti ya. Ya, oke. Berikutnya, siap. Waktu kita selesai. Ya, mungkin bisa disamakan persepsinya. Teman-teman dari kelompok 1 punya kesamaan dengan teman-teman dari kelompok 3? Benar? Ya, sama dengan kelompok berapa? Oh, 4 ya? Iya, samanya dengan kelompok 4. Ternyata di sini ada 3 latar belakang. Ternyata masih kurang 2 yang ada di kelompok 4. Untuk kita nanti bisa saling berbagi ya, atau saling melengkapi. Berikutnya, kelompok 5 punya kesamaan dengan kelompok 2. Begitu juga sama ya? Di sini sampaikan hanya beberapa, di sini beberapa. Ya, nanti bisa disamakan ya. Oke, begitu juga di kelompok 3 dan kelompok 6. Nah, nanti disamakan ya hasilnya. Oke, saya pikir demikian. Kita sudah boleh ada di penghujung pertemuan kita di saat ini. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingin kita membuat kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pertemuan kita? Nah, ya, silakan Freddy. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di negara kita Indonesia. Karena negara kita ini sangat kaya akan rempah-rempah. Ya, baik sekali. Kita berikan aplaus untuk Freddy. Ada lagi yang buat kesimpulan? Ada? Yang bisa buat kesimpulan lagi? Teman-teman dari kelompok yang lain, ada? Saya, Pak. Ya, silakan, Nona Sinta. Jadi kesimpulan dari materi kita, yaitu penjajahan Portugis bagi bangsa Indonesia sangat berdampak di dalam bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, maupun pertahanan. Dan dampaknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Terima kasih. Ya, yang berikutnya. Sudah, kita berikan aplaus untuk semua. Sebelum kita masuk dalam tes, saya ingin siswa kita membuat refleksi dari pembelajaran kita di siang hari ini. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran di saat ini? Ya, Pak. Ya, silakan, Nona Fredy. Jadi refleksinya itu kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita itu mempunyai banyak kekayaan alam, yaitu salah satunya rempah-rempah. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Kalian mau sampaikan dulu, ya, silakan. Kita harus sadar bahwa kita sampai saat ini membutuhkan perjuangan yang sangat berat dan semua itu pasti ada hikmah yang kita ambil. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, sekarang semua bukunya ditutup, LKPD-nya dikumpulkan, ya, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Semua tugas LKPD-nya dikumpulkan tengah. Nah, berikut semuanya angka handphone. Silakan kerjakan soal yang saya bagikan lewat Google Form. Ya, masing-masing siap? Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Saya kirim ya. Ya, Pak. Saya kasih waktu hanya 3 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ayo, angka handphonenya kerja. Anda yang tidak punya handphone, Anda nanti sebentar kerjanya di lembaran ya. Boleh lihat lembaran yang ada di belakang LKPD, silakan diisi. Bagi siswa yang tidak memiliki handphone, Anda bisa kerja lembaran yang ada di belakang LKPD. Yang tidak punya handphone boleh pakai lembaran yang di belakang LKPD, silakan baca soalnya dan kerjakan. Dua menit.
Ayo cepat, waktu kita tinggal 2 menit. Waktu kita tinggal 1 menit. Siap-siap, waktu kita sudah mau selesai. Nah, saya akan menampilkan semua, berikan aplaus, kita selesai. Nah, ternyata di sini ada beberapa yang memiliki nilainya yang sangat tinggi. Nah, kita berikan aplaus untuk Prion. Yang berikut ada Aprilia yang kedua. Dan yang ketiga ada beberapa teman. Kita ada Lorenzi juga, ada Natalia dan juga ada Jennifer. Oke, berikan aplaus untuk semua. Nah, kita telah ada pada penghujung pertemuan kita di saat ini. Jangan lupa bahwa nanti minggu depan kita akan belajar tentang perlawanan menghadapi Spanyol. Oke? Saya minta semuanya berdiri. Kita akan menutup pertemuan kita di saat ini. Untuk itu saya minta Nona Freddy untuk membawa kita dalam doa. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang adalah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Terima kasih Bapak Guru. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Semoga pembelajaran di saat ini dapat memberikan manfaat bagi Anda. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Halo.